Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu kembali bersama kami Bancin Parabola. Kali ini saya akan memberikan tutorial kepada Anda cara mengecek kerusakan pada parabola. Dimana kalau kita menemukan parabola kita itu nggak ada sinyal, jadi di bagian mana yang perlu kita periksa? Apakah misalnya LMB-nya yang rusak atau memang setelannya yang memang kena angin? Di sini nanti akan saya berikan info cara mengecek kerusakannya ya. Kalau kalian punya kasus parabola kalian tuh nggak ada sinyal. Nah, ini rekan saya sudah mengoprak-aprik TV-nya di situ, Bro. Dan sepertinya dia akan mengecek kerusakannya. Pertama di sini tentu langsung kita pasang dulu receiver kita yang biasa kita bawa dari rumah ya. Kami di sini menggunakan receiver biasa ya, Bro. Receiver yang MP2. Berhubung receiver MP2 itu sinyalnya itu sangat spontan. Artinya begitu sinyal itu ditemukan, dia langsung naik untuk jaringannya itu di situ. Jadi kami biasa menggunakan receiver yang seperti ini, yang MP2. Nah, langkah awal yang harus kita cek, tentu kita masuk dulu ke pengaturan receivernya ya. Nah, receivernya di sini udah dinyalakan ya, Bro. Pertama-tama kita masuk ke pengaturan dulu. Kita tekan di receivernya menu, terus kita masuk ke bagian informasi. Di sini kurang kelihatan ya, karena di sini menggunakan TV tabung. Jadi kalau kamera itu ke TV tabung tuh kadang dia suka beginilah dia, goyang-goyang. Bukan TV-nya yang goyang-goyang ya, tapi karena dari kamera itu, Bro. Oke, di sini seperti yang kita lihat, untuk intensitas sinyalnya itu nol. Kalau kualitas sinyal ya jelas nol ya, karena memang belum mendapatkan jaringan. Nah, kalau intensitas sinyal itu nol, yang di atas itu berarti LMB itu belum masuk ke receivernya. Kita belum tahu apakah LMB-nya yang rusak atau kabelnya. Ini antara dua ya, kalau bukan LMB-nya pasti kabelnya. Kita langkah awal harus periksa kabel dulu. Tentu parabolanya harus kita turunkan dulu ya, kita miringkan sehingga nanti bisa kita lepaskan kabelnya dari LMB-nya dulu. Oke. Baru kabelnya kita lepaskan dari LMB. Oke, sudah dilepaskan. Baru selanjutnya kita cek apakah kawat yang ada di dalam LMB itu berkarat. Itu biasanya umum berkarat ya. Jadi berhubung di sini kawat yang ada di dalam ini tidak berkarat, jadi langsung kita jumperkan seperti ini, Bro. Kita satukan seperti ini. Baru kita lihat receivernya di ujung. Kalau disatukan dia receivernya mati, berarti kabelnya bagus. Coba disatukan. Saat itu disatukan, kita cek receivernya. Nah, bisa Anda perhatikan tuh saat kabelnya disatukan, receivernya menjadi mati. Berarti kabelnya bagus. Langkah awal kita harus cek LMB-nya. Kita coba dulu LMB bekas juga yang kita bawa dari rumah tadi ya. Coba diambil LMB-nya. Nah, sekarang coba LMB yang satu kita pindahkan ke LMB 2. Yang di sini. Karena di sini pakai 2 LMB, jadi kita pakai satu dulu yang di sebelahnya. Karena kebetulan sekarang ini LMB-nya hanya satu aja ya. Jadi LMB bekas yang itu nggak usah kita pasang dulu. Nah, kita pasangkan di sini, baru kita cek intensitas sinyalnya di sana. Apakah sudah naik? Coba dicek. Masuk ke informasi. Nah, di sini sudah naik untuk intensitas signalnya, Bro. Di sini intensitas signalnya sudah ada sekitar 75 ya. 75%. Nah, ini. Wah, memang nggak bisa, Bro ya, goyang-goyang karena kamera ya. Yang penting saya rasa udah kelihatan itu ya, intensitas sinyalnya sudah naik menjadi 75.
Nah, kalau udah seperti ini, saatnya kita langsung setel parabolanya. Kita naikkan parabolanya ya, bro. Nah, kita setel dia. Kalau kita sudah mendapatkan intensitas signalnya yang tadinya awalnya kosong, barulah kita setel-setel. Kita paskan arahnya, kalau parabola jaring seperti ini arahnya ke timur ya, bro. Sepertinya belum mendapatkan jaringan. Rekan saya mengambil kunci dulu ya, kunci-kunci. Di sini kita sudah berhasil tracking, bro. Kali ini kita masuk ke siaran Eparina ya. Sudah berhasil kita mendapatkan 57 untuk kualitas sinyalnya, bro. Dan ini tadi di sini kami harus dipres parabolanya, bro, berhubung sudah agak baling sedikit. Jadi harus kita pres ini pakai kabel warna kuning ini, bro. Jadi seperti ini penampakan dari sinyalnya, bro. Di sini kualitas sinyal 57 56 ya. Dan intensitas sinyal LMB-nya tadi 76. Langsung aja coba kita pasangkan receiver pemiliknya, bro. Di sini receiver pemiliknya kali mereka. Receiver pemiliknya Next Parabola. Nah, Next Parabola ini pemegang hak siar Piala Dunia 2022 ya, bro. Kalau Optus itu nggak diizinkan itu. Langsung kita pasang receiver pemiliknya dan coba nanti akan kita scan. Dan insya Allah mudah-mudahan receiver ini sudah berhasil mendapatkan semua siarannya nanti, bro. Barulah kita gajian ya. Ini pemiliknya nggak pakai baju ini, bro. Nah, di sini saya coba menggunakan kamera handphone ya, bro, supaya lebih agak jelas sedikit itu layar TV-nya. Ini kayaknya pakai kamera goyang-goyang nih, bro. Nah, di sini siarannya udah disusun ya. Memang susunannya sudah tepat, nggak perlu kita nyusun-nyusun siaran lagi. Kalau Anda nanti tracking parabola bingung untuk nyusun-nyusun siaran ini, di video sebelumnya udah pernah saya upload, silahkan mampir nanti, bro, di oprak-aprik aja itu video-video yang ada di Bancin Parabola. Insya Allah di situ banyak nanti tutorial-tutorial parabola ya. Nah, di sini kita sudah berhasil tracking seluruh siaran TV nasional termasuk MNC Group. Cuman MNC Groupnya di sini mungkin nggak ada lagi paketnya ya, sehingga pastinya diacak. Coba dites MNC Group. Nah, bisa Anda perhatikan itu paketnya nggak ada, bro. Nanti kita minta sama tuan rumahnya supaya diisikan paketnya supaya celing semua. Saatnya kita ngerokok dulu sebatang. Iya, itu. Anda bisa lihat ini, bro. Teh manis sudah dihidangkan ya. Ada pula lagi nih gorengan ini, bro. Oh, keren sekali, bro ya. Inilah goreng pisang. Oke, bro, cukup sekian dulu vlog saya kali ini. Sampai bertemu di episode selanjutnya, tentunya di seputar dunia parabola. Jangan lupa dukungannya, dibantu like, subscribe ya. Oke.